Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua, amin. Sore hari ini lur, ketemu lagi kita di kampung kita ini, di daerah Silimakuta atau Seribu Dolok lah umumnya masyarakat kita sini menyebutnya. Sekian bulan kita di Kabupaten Asahan, dan sekarang kita kembali lagi ke ladang kita ini, kampung kita ini. Rindu ya pastilah, tapi keluarga kan lebih utama. Dan sekarang kita kembali lagi, maksudnya aku kembali lagi di sini beraktivitas lagi. Tadi udah lama nggak pegang golo ini, sekarang mulai dipegang-pegang lagi. Ya lur, pokoknya aku tetap terus berterima kasih buat seluruh seduluranku dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kemarin waktu dikisar kan gak banyak latihan, dan rupanya berapa bulan aja gak latihan memang terasa perbedaan. Agak gores dikit tadi belajar ngulang lagi, ngulang tangkapan dari sini. Nah, putar ini ke dalam, nah ini. Nah, tangkapan itu aku yang tadi kuulang. Biar nanti atau besok insya Allah kita ke ladang kopi nerusin atau ngelanjutin kegiatan tanam di lahan pakan ternak kita.
besok error, doakan error. Terus seduluran bisa lihat di belakang posisiku atau tepatnya depan rumah itu udah jalan lintas, jalan raya lintas Siantar Kabanjahe. Jadi kalau berisik dengan kendaraan, mohon maaf ya lur, besok insya Allah kita di tempat yang sunyi, di ladang. Alhamdulillah banyak yang udah mulai dapat. Kalau putaran ini kan mudah, maksudnya kalau udah biasa. Nah, cara berhentikannya aku sedikit sedikit ku ikuti gini. Jadi nggak dilempar. Biar ngambil simpanan ini aku lebih terposisi, baik mau ini, nih atau sini, itu lebih mudah. Ulangi lagi lor, nih, ada, kan lebih mudah dapatnya. Cari lor, nih, ini agak diikutkan gini, bukan dilempar ya lor ya, biar begitu tangkap langsung simpan. Tinggal sini, mau sedulur simpan yang ini seperti biasa yang aku pakai ya saat aku, ya aku sebutnya tarian aja lah, aku sebutnya tarian, jadi tarian golok begitu aja. Ini sekali lagi, jangan dikeraskan, jangan, itu niat untuk dikeraskannya, contoh kan tadi langsung jatuh. Nah ini jangan dikerasin gini, nanti mau saat simpan yang ini agak kaku, tapi kalau ini diikutkan, ini langsung begitu jatuh langsung, ulangi, begitu tertangkap langsung, jangan pakai jeda, tebas depan. Ini mau ambil sini pun, kan ada yang nanya pelan kemarin dia. Ini punggung bila aku pakai biar nggak mengenai kulit lengan kita. Lagi, jadi ini di sini, dia nggak mengenai, tidak menggores maksudnya bilah ini, karena ini agak tajam, nggak tajam tapi sedikit tajam. Ini aja ya, ini telur ya. Nah, jadi dia walaupun nggak tajam tapi untuk memotong ya cukup lumayan. Ini, oh, jadi agak berhati-hati. Hehehe. Istri lur, mati lampu hidup lampu tuh lagi ya, Pak ya. Hidup mati. Udah lama ya bilang baru kali ini. Itu enggak kejemuran istri. Aku jadi pakai sendal ini. Enggak apa-apa. Keluar. Dengar kan lur, aku jadi pakai sendal ini. Itu khas kita dari Sumatera Utara, ya umumnya lah. Orang Simalungun atau Batak orang umum bilang nadanya keras tapi hatinya sangat baik. Aku berani pastikan itu. Ya walaupun nggak semua, Mama. Udah di live tadi nanti ya, makanya hati-hati jangan sampai ayah yang seneng nanti. Jadi istri kulur seneng sama kucing namanya Debbie, nantilah kalau udah nyampe si Debbie kita ambil. Oke lor ya, lanjut lagi. Nggak apa-apa ya sayang ya, sini ayah ya. Ini aja kalau udah seduluran nih, nih simpan ini sudah enak, mau maafnya ya, mau yang tajamnya ke dalam sini, ini bila tajamnya ke dalam ya boleh, bila tumpulnya yang ke dalam juga ya boleh, intinya dia bisa berputar, mau putarnya sejajar ya boleh. Ini terelur biar kelihatan nih, gini ya boleh, dalam gini ya boleh, maksudnya yang melintas ini tajamnya ke dalam gini. Ini, ini ya boleh. Yang mana aja penting simpanannya sini. Ini. Dari dekat sini aja rapat. Putar lagi, rapat. Putar lagi,
rapat. Mudah-mudahan sampai lancar dan nggak mengenai lengan kita, itu udah menurut aku udah cukup lumayan. Nah ini, nah kalau sedikit cepat kan dapat dia nih. Nah simpan, nah, ada di sini ya, ini ya, ini simpan. Nah ini begitu putar, ini sering aku tarik nih. Nah ini ku tarik langsung, jadi dia sejalan lur. Nah tebas, ah lagi tebas, ah jadi nanti kalau sedulur udah nyaman itu enak sekali mainkannya, nyaman maksudnya. Tuh tebas, begitu ini tek, jangan berhenti, nanti sini kaku, jadi ikuti irama goyang badannya. Nih ah, ah tebas lagi, langsung begitu tebas ini ya, putar lagi, tebas langsung, tebas tek, ah langsung, jadi temponya gitu aja kira-kira, ah. Pelan, ah kalau dijalankan, ah putar dia ya, ini ah putar, tebas langsung, putar tebas langsung, tarik langsung, kalau nggak mau tebas sorong gini aja juga nggak apa-apa. Nah ya aku ambil biar dapat di frame. Nah ini maksudnya gini nih, ya udah tinggal ini. Nah simpan lagi, nah simpan lagi, nah tebas simpan, nah putar seperti yang kemarin, nah tebas simpan, nah putar lagi, tebas simpan, tebas lagi, gini 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 aja latihnya. Nah yang penting ini bisa dilatih, ini enak ini, nah, biar ngontrol bila tajam dan tumpulnya kita, nah tinggal tarik itu, mau ditaruhin juga nggak apa-apa, atau kalau canda-canda sama anak kan atau keluarga kan gini tutup hilang, kalau kita bercanda mau diambil lagi sorong. Nah ini tadi dilempar, bukan dilempar ya, dihantar, nah lupa aku bilangnya dihantar nih. Nah depan pun sama, nah ambil, nah hari ini mau dilempar terserah. Tuh, kalau mau diputar sini pakai yang biasa aku mainkan jempol, nah langsung sambut tuh lur ya, semoga pertemuan singkat ini aku pun bisa ngelepas rindu sama seduluranku, gitu juga seduluranku, insya Allah besok sebelum makan siang lah kita ke ladang kopi merapikan batas, karena kita mau merapikan batas ladang dan pakan ternak kita. Tetap semangat dan gak lupa aku ucapkan terima kasih buat semua seduluranku dimanapun berada. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.